jerat para para sedulur sedaya mawon. Kula niki nek badhe cerita kek nek boten cerita kadang-kadang butuh dicerita menah. Sebab niki masalah yang berkaitan dengan umat. Sing penting kesimpulanipun panjenengan masyarakat Cilacap khususnya wis pangke panjenengan mirengaken ngendika sing kula mawon. Boten usah repot-repot nggih. Ini masalah yang berkaitan kalau umat, masalah yang berkaitan kalau agama, khususnya masalah yang berkaitan kalau Nahdlatul Ulama. Para sedherek, para para sedulur napa malih niki panjenengan sedaya niku sekedhap malih, yang niku adalah sekedhap malih pemilu, maka panjenengan niki kedah atau satu segala sesuatu pun. Urusan kula niku urusan yang berkaitan dengan ketentuan dan keindonesiaan. Maka dari itu para syarif para seluruh maka insya Allah untuk untuk mengadakan gerakan bagi orang-orang Cilacap yang peduli terhadap bangsa, peduli terhadap Wali Songo, mencintai Wali Songo dan sejarahnya, peduli terhadap leluhur-leluhur kita, ya, peduli terhadap umat Islam di Indonesia agama, maka insya Allah maka kula nanti dalam organisasi jenenge Kebangkitan Wali Songo siwek digodok. Nah ini sesampunnya digodok maka dipunresmiakan. Nah ini waktunya insya Allah bakal lama untuk sampai ke Kemenkumham itu ya kan? Belum ada kongres dulu dan segala. Nah, kemarin baru bentuk presidium. Setelah itu nanti akan diadakan. Tapi karena melihat laporan-laporan ada satu gerakan-gerakan dari orang-orang yang kadang-kadang dianggap oleh kita itu tidak benar. Maka dari itu kulongan dikowis. Saiki ning sore di dalam Kebangkitan Wali Songo ini ada laskar. Laskar namanya Laskar Sabilillah. Sabilillah niku 9 wali Allah. Ya kan? Lah niku laskar ini hendaknya digerakkan saja dulu. Diadakan saja dulu deklarasi. Nanti setelah itu ketika organisasinya jadi tinggal ada semacam pelantikan. Maka kula niku sampun ngotak-atik lambange laskar sampun. Perpaduan antara yaitu adalah agama kemudian nasionalisme yaitu adalah kemudian adat budaya Jawa keris wonten pedhame Sayyidina Ali sing dipimpin dumateng para sayyid para syarif keturunane Sayyidina Ali nggih lan mangkatan itu mangke kula ngendika dumateng kanca-kanca wonten Cilacap mangke panjenengan merapat dumateng Kyai Salim. Kyai Salim itu griya ning Pundi Gusman Bantarsari niku wonten Bantarsari. Sedaya ingin merapat niku make panjenengan termasuk pasukane Kyai Iftah monggo mereka teng Kyai Salim. Make kula ngendiwen teng Kyai Salim. Monggo panjenengan mereka orang-orang yang peduli terhadap bangsa ini, orang-orang yang peduli terhadap leluhur, orang-orang yang peduli terhadap apa namanya? Terhadap Wali Songo iki. Para jerek para sedulur, gerakan Wali Songo dan Laskar Sabilillah niki gitu niku tidak ada urusan dengan habaib gitu tidak ada tapi urusannya dengan apa urusannya dengan orang zalim terhadap sejarah Wali Songo urusannya terhadap orang yang suka merusak nama baik Rasulullah atau merusak zalim terhadap keluarga besar Wali Songo baik sejarahnya perannya jasa-jasanya apakah itu berupa pembelokan ataukah itu berupa klaim ataukah itu berupa pemalsuan atau apakah itu berupa ucapan-ucapan kebencian kebohongan dusta hoax omongan singarang yang menjatuhkan Wali Songo you know? Yang menjatuhkan nama baik daripada para wali yang ada di Indonesia itu tugas kita itu.
Dene habaib sabaib sing bener ya ora ana urusan. Gitu. Kita bukan anti habaib. Nah, habaib bagaimanapun itu adalah saudara kita sama umat Islam. Bukan anti habaib kula. Kula sanes anti ba'ali kula. Kalau ba'ali yang bener ya enggak ada urusan dengan kita. Tapi kalau yang zalim, kalau yang tidak benar, nah ini akan kita hadapi. Kenapa? Kalau dibiarkan ini sangat bahaya sekali.